Sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1446 Hijrah akan berlangsung esok bermula jam 7.30 pagi di Dewan Plenary Pusat Konvensyen Antarabangsa PICC Putrajaya. Dijangka sambutan tahun ini melibatkan penyertaan seramai 6,000 peserta dari 131 kontinjen kementerian, badan berkanun dan agensi swasta. Bagi meninjau persiapan akhir majlis tersebut, kita terus sahaja ke PICC bersama wartawan JAKIM Leila Zain di sana. Silakan Leila. Kelahiran manusia agung Nabi Muhammad SAW adalah rahmat seluruh alam. Adalah wajar kita sebagai umat Islam untuk memperingati peristiwa besar ini. Apatah lagi untuk kita meneladani susur kehidupan, perjuangan dan sunnah baginda. Bersama-sama dengan saya ketika ini ialah pengarah bahagian kerusiaan dan hubungan luar JAKIM untuk kita mengetahui tentang sambutan esok dengan lebih lanjut, iaitu Puan Intan Syahrina Zainal Abidin. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, boleh Puan ceritakan sikit setakat ini bagaimana persiapan akhir untuk sambutan esok? Okey, baik, terima kasih. Untuk maklumat, sebenarnya kita persiapan kita untuk penganjuran sambutan Maulidur Rasul SAW ini telah bermula sekian lama. Kita buat banyak perbincangan, dapatkan input pelbagai pihak dan hari ini adalah raptai penuh kita, yang mana raptai ini dihadiri oleh pengurusan tertinggi JAKIM sendiri, bahagian istiadat JPM, Istana Negara, dan kita hendak lihat ada tak lagi perkara-perkara yang kita boleh tambah baik dan kemaskan di saat-saat akhir ini bagi memastikan acara yang akan berlangsung esok insya-Allah kekal prestij cemerlangnya dan tiada isu berbangkitlah insya-Allah. Insya-Allah. Okey, biasanya bezanya untuk sambutan tahun ini tiada perarakan. Jadi boleh Puan ceritakan sikit tentang itu. Okay. Baik, okey, sebenarnya pada tahun ini kita semua sedia maklum ya Puan Leila, sebab 16 September 2024 ini ada dua perkara yang besar, iaitu sambutan Maulidur Rasul SAW dan juga Hari Malaysia. Dan Hari Malaysia ni sambutannya dibuat di Sabah pada tarikh yang sama waktu malam. Jadi sewaktu kita buat keputusan untuk tidak mengadakan perarakan ni, kita telah mengambil kira pergerakan tu perlu dipercepatkan kerana ada ketua-ketua jabatan yang akan terus bergerak ke Sabah selepas sambutan Maulidur Rasul. Jadi atas dasar itulah kita mentiadakannya, kita mempercepatkan program. Walau bagaimanapun Laila, sebenarnya kemeriahannya telah terasa bermula beberapa hari yang lalu lagi sebab kita ada program di masjid Masjid Tuan Gemisan, Masjid Putra, Masjid Negara, dan kita juga akan mengadakan malam ini insya-Allah Malam Cinta Rasul di Dataran Putra, yang mana kita akan berselawat sebesar-besaran. Dan saya mengambil kesempatan ini Leila untuk menjemput semua yang mendengar di sini hadir ke Dataran Putra pada malam ini untuk Malam Cinta Rasul dan juga hadir esok di PICC untuk sambutan Maulidur Rasul SAW peringkat kebangsaan. Baik, terima kasih Puan untuk perincian tersebut. Baiklah, bertemakan Al-Falah Pemacu Malaysia Madani, jangan lupa saksikan siaran langsung Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan 1446 Hijrah esok di TV1, juga di stesen radio utama RTM. Sekian laporan saya, Leila Zain. Untuk RTM, kembali ke Angkasa Puri, Kota Media. Silakan. Terima kasih, Leila.